Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dipanjatkan doa agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah, kesejahteraan dan kesehatan batin, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Dan seterusnya, diberikan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Kita masih bicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan at-targhib fi mahasinil akhlak. Galakan, tuntutan, perintah agama kepada kita semua agar kita berhias diri, menghiasi diri dengan al-akhlaqul karimah. Hadis yang akan kita kaji pagi hari ini, insyaAllah, mohon ilmu, kefahaman daripada Allah buat kita masing-masing. Hadis yang ke 1550. Muka surat 890. Ya. Hadis yang ke 1550, muka surat 890, dalam kitab Bulughul Maram, terjemahan Bulughul Maram. Hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Saya ulangi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, yang bermaksud daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, sesiapa sahaja yang Allah kehendaki dia menjadi baik, atau ada yang mengertikan, siapa sahaja yang Allah menghendaki kebaikan baginya, ada tandanya. Tandanya yakni yufaqihu fiddin. Niscaya Allah jadikan ia faham. Jadikan orang itu faham dalam masalah agamanya. Atau pasti Allah beri dia kefahaman tentang agamanya. Hadis yang cukup jelas sebetulnya maksud yang dikehendaki. Sehingga hadis ini difahami oleh ramai ulama pensyarah hadis dalil. Ia sebagai dalil atas betapa besar dan agungnya usaha, perbuatan memahami agama. Betul, mencari rezeki yang halal itu ibadah yang besar, betul. Melakukan suruhan-suruhan Allah, merupakan ibadah-ibadah mahdhah, ritual, amalan yang mulia, betul. Bakti pada mak bapak, amalan yang sangat tinggi di sisi Allah, ya, benar adanya. Tetapi semua perintah-perintah yang kita lakukan itu mungkin tidak diterima oleh Allah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Mungkin tidak diterima oleh Allah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Solat kita, haji kita, bersedekah kita, umrah kita, apa sajalah amal soleh. Jika semua itu kita tidak melakukannya berdasarkan ilmu, ilmu yang berkaitan dengan apa kata agama. Allah suruh kita solat, lalu kita solat ikut kemauan kita, suka kita. Tak jadi. Allah suruh kita haji, lalu kita pergi haji. Yang penting siapa yang bakal ikutlah. Paling tidak tidak sah atau mungkin malah ditolak oleh Allah jika kita melakukannya tanpa kefahaman, tanpa ilmu berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan.
Sebab itu Nabi telah memberitahu kepada kita ini apakah langkah awal, langkah pertama untuk membolehkan perintah-perintah agama yang kita lakukan ini bukan sekadar sah menurut syariat yang dengannya gugur kewajipan tersebut daripada kita, tapi dianya juga diterima oleh Allah. Syarat pertama, langkah penting untuk mencapainya, kita berdasarkan ilmu, kefahaman tentang agama. Betulkah yang kita lakukan ini perintah? Kita kata, ya, itu perintah. Alhamdulillah. Tahu. Kita faham itu perintah. Betulkah cara kita melakukan suruhan tadi sesuai dengan arahan agama? Ya. Kita tahu. Karena kita faham cara yang agama telah tetapkan untuk kita melakukan satu sentuh perintah tersebut. Alhamdulillah. Betulkah amalan perintah agama yang kita lakukan itu semata-mata kerana Allah yang menyuruh kita melakukannya? Ya. Namanya ikhlas. Alhamdulillah. Barulah diterima. Sekarang cuba. Kita melakukan suruhan, lalu ditanya, adakah awak telah melakukan suruhan? Ya, sudah. Apa suruhan Allah yang awak buat itu? Solat. Jadi kamu tahu Allah suruh kamu solat? Tahu. Sebab itu saya buat. Bagus. Pertanyaan kedua. Betulkah cara solat yang kamu lakukan itu sesuai dengan cara yang agama tetapkan? Yang itu saya tak pasti. Yang penting saya solat. Tentang cara macam mana, kaifiahnya macam mana, syarat rukun bacaan, itu macam saya tak pasti. Ya, saya yakin betul lah. Saya yakin betul. Tapi saya tak pasti. Macam mana tak pasti? Kan agama yang menyuruh kamu buat solat, agama juga telah menetapkan cara kamu laksanakan solat. Yang cara itu saya tak belajar lah. Apa diterima solat seperti itu? Apa solat yang seperti itu akan menggugurkan kita daripada kewajiban solat? Kan ditolak lah. Karena tak faham. Ya, yang saya lakukan saya itu sudah seperti mana kata agama. Saya telah baca hadisnya, saya telah baca ayatnya, saya telah baca kaifiatu salatu rasul. Cara sembahyang Nabi mula daripada takbiratul ihram hingga salam. Saya baca. Dan saya pastikan gerakan saya, gerakan yang saya lakukan, ucapan yang saya lafazkan keluar dari mulut kita sama seperti mana yang Nabi ajarkan. Sebab saya belajar. Saya tafaqquh fiddin. Oh, bagus. Lulus. Soalan kedua lulus. Yang ketiga. Adakah solat perintah Allah kepada kamu yang kamu lakukan itu dan yang kamu telah lakukan sebagaimana cara yang ditetapkan oleh agama? Itu kamu lakukan semata-mata karena dia yang menyuruh kamu solat? Yang itu yang susah sikit. Yang susah sikit. Sedangkan agama telah memberi menetapkan diterima atau tidaknya suatu amal ibadah itu bergantung kepada niat. Betul kamu sudah solat. Alhamdulillah. Betul, solat kamu sudah menepati apa kata agama. Karena kamu telah belajar. Tafaqquh. Masalahnya, solat yang kamu lakukan itu bukan kerana dia yang menyuruh kamu solat.
Dia yang suruh kamu solat itu Allah. Nah, yang itu susah sikit lah. Namanya ikhlas. Nah, kesemua itu perlu kepada kefahaman. Sehingga setiap amal ibadah ini paling kurang untuk memastikan amal ibadah kita diterima oleh Allah, sah dan diterima. Sebab boleh jadi boleh sah tapi tak diterima. Boleh jadi tidak sah. Boleh jadi sah dan tidak diterima. Untuk memastikan sah diterima, soleh dan khalis istilahnya. Lakukan, kerjakan perintah agama itu sesuai dengan perintah, cara, peraturan yang ditetapkan oleh agama. Maka ibadah itu jadi sah. Tak cukup sah. Kalau kita mau diterima, mesti khalis. Niatkan amal ibadah yang kita lakukan itu khalis. Semata-mata karena dia yang menyuruh kita beramal tadi. Yani Allah. Nah, untuk memastikan amal itu ada aspek solehnya. Alhamdulillah. Dan aspek kholisnya itu perlu tafaqquh fiddin. Sebab itulah memahami apa kata agama, ilmu agama itu syarat mutlak diperlukan bagi seseorang itu mendapatkan kebaikan yang banyak dari amal yang dilakukan. Jangankan amal yang banyak yang dilakukan, amal walaupun sedikit sekalipun, jika ia dilakukan berdasarkan dua ini, khalis dan soleh, kerana ia memahami agama, ganjarannya besar. Amal sikit tapi dilakukan sesuai dengan kehendak agama, dan dia tahu karena dia telah belajar, pahalanya besar. Apalagi jika amal itu amalan yang besar. Sehingga ya, hadis ini boleh kita fahami. Ini dalil, bukti yang jelas betapa agungnya belajar agama. Din, tafaqquh ya. Bukan tahalluh, yufaqqihu, diberi kefahaman. Kita jangan anggap remeh ketika Nabi tawaf sambil menggendong sepupu baginda yang masih bayi, namanya Abdullah bin Abbas. Itu sepupu Abdullah bin Abbas, Nabi kita Muhammad bin Abdullah kan. Abdullah dengan Abbas adik-beradik. Nabi dengan Abdullah bin Abbas ini, ya, atuknya samalah. Dijaga, dipelihara oleh Nabi daripada sang kanak. Ajak tawaf digendong. Belum ngerti apa-apa namanya budak. Masih bawah umur jauh. Ya, mungkin balita, masih golongan balita waktu itu, bawah 5 tahun. Balita, bawah 5 tahun. Habis tawaf, apa yang Nabi baca? Doa apa yang Nabi baca untuk si budak kecil ini? Yang mungkin masih, ya boleh katakan baby ini. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah kefahaman kepada budak ini, kepada anak ini tentang agama. Faqihhu fiddin. Bila besar nanti betul jadi orang yang faqih dalam masalah din kamu.
Wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajar dia, ya Allah. Beri kepadanya ilmu, ya Allah. At-ta'wil. Ilmu memahami maksud sebenar daripada firman-firman-Mu. Tafsir lah tu. Dan setelah dewasa, menjak remaja, Ibnu Abbas, seorang pemuda yang sangat cerdas, sangat cerdas, jernih jiwanya, bercahaya hatinya, sehingga ilmu agama Islam yang diturunkan Rasulullah, Quran yang diturunkan oleh Allah, difahami dengan sangat-sangat tepat, cerdas. Bana Allah Subhanahu wa taala ya maskan la yutau ila man arada Allah bi khairan adiman. Kepahaman agama, tentang agama, Allah tidak diberikan pada orang kecuali Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Saya ulangi. Kepahaman tentang agama, Allah tidak akan berikan pada seseorang, melainkan kerana Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak pada orang itu. Sebab itu bersyukurlah. Bila kita hari ini, yakni katakanlah jamaah sekalian, sudah boleh memahami, ada kepahaman tentang agama kita, tentang halal haramnya, sunnah wajibnya, pahala dan dosanya. Apa yang disukai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Jalan lurus atau jalan bengkok. Bila kita sudah ada kepahaman ini, bersyukurlah. Karena Allah sebenarnya sedang menghendaki kebaikan yang banyak buat kita. Petuah kita. Tetapi lagi sekali, kepahaman kepada agama ini tidak diberikan secara percuma. Tidak diberikan secara percuma. Tapi perlu dicari. Perlu dicari, perlu diusahakan dengan ya, jerih payahlah. Jerih payah. Jangan putus asa. Adalah pendapat atau boleh katakan petua atau fatwa, saya tak tahu, orang-orang alim dahulu. Dia bukan hadis ya, tapi tua orang alim. Masa menuntut itu dipanggil pelajar mahfuzat. Mahfuzat tu yakni ya kata-kata hikmah yang perlu dihafal. Akhi, saudaraku, lan tanalal ilma, engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan ilmu. Engkau sekali-kali tidak mampu mendapatkan ilmu. Ilmu agama di sini maksudnya. Illa bisittah, kecuali dengan 6 perkara. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika antafsiliha bibayanin. Aku nak terangkan kepada kamu, beritahukan kepada kamu, 6 itu apa. Daka'un, yang pertama, punya kecerdasan akal fikiran. Alhamdulillah, semua kita yang ada di majlis ini, saat ini sekarang, alhamdulillah, semua punya kecerdasan fikiran. Daka'. Minta maaf, alhamdulillah, tidak ada daripada kita yang sekarang ini, termasuk mereka yang minta maaf Down Syndrome. Tak ada kan? Jamaah kata orang Down Syndrome. Kalau bahasa saya, tidak ada yang tuna garita. Tidak ada yang tuna garita.
Tuna Garita itu Down syndrome lah. Dakar, alhamdulillah, syarat pertama kita dah ada. Wahirson. Yang kedua mesti ada Khirson. Ada kemauan yang sangat kuat. Keinginan yang sangat tinggi. Keazaman yang jitu. Nak, kurang. Mesti ada itu. Tidak pernah merasa cukup dalam belajar. Tak pernah. Ingin tambah lagi. Bukan maknanya tak dah cukup dia, maknanya bukan sekali tak cukup, nak dua kali dengar benda yang sama. Bukan begitu ya. Dia dah belajar satu tajuk apa, banyak. Itu dulu, habis. Tak puaslah sekali sana, 10 kali. Ya, bukan begitu. Maknanya tambah, begitulah. Takkan belajar sudah 10 tahun. Masih belajar subjek untuk sekolah rendah. 10 tahun sebenarnya saya masuk universiti, masih subjeknya sih. Sekolah rendah tak boleh, kena tambah. Yang ketiga, ijtihadun. Bersungguh-sungguh. Ijtihad itu bersungguh-sungguh. Kalau perlu dicatat, didengar dengan bersungguh-sungguh, dicatat, diulang kaji. Kalau tidak faham, bertanya. Kalau masih murah, mungkin perlu diskusikan, perlu diskusikan. Ijtihad itu bersungguh-sungguh. Hujan ke tak, hujan ke, panas ke, sejuk ke. Sentiasa berusaha untuk mencari peluang dan ruang. Bahwa menuntut dan belajar ilmu ini tidak boleh berhenti. Dia berazam bersungguh-sungguh pada dirinya. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Walaupun dah 3 tahun katalah belajar bahasa Arab, karena ingin faham Al-Quran dengan mudah, ingin belajar mahir hadis dengan mudah, ingin baca kitab dengan betul, ya kena belajar bahasa Arab lah. Walaupun dah 3 tahun, ya belum seberapa, dah 3 tahun belajar bahasa Arab masih hanya banyak tahu jumpa kif halak, anda bi khair wa afiyah wa ant, subhanallah, tak apalah. Hanya mahala, dalika, tuma, dalika, fafa. Tak apa, sambung lagi. Kan baru 3 tahun. Belum 10 tahun. Ijtihad. Itu yang ketiga. Yang keempat. Wadirhamun. Dirham itu biaya. Karena yang cakap orang Arab sebut dirham leh. Kita orang Melayu sebut waringgitun. Ada biaya, ada kos. Beli buku pakai wang ringgit. Beli pen pakai wang ringgit. Mungkin ya, mama belajar di bangunan. Mungkin sewa bangunan, keluarkan wang ringgit. Iya, ada dirham yang perlu dikeluarkan. Dan itu kemestian. Dirham. Yang kelima untuk menatafaqquh fiddin yang tidak dapat ilmu, suhbatu ustadzin, berguru. Ya. Mesti berguru. Kalau dalam orang Islam itu mesti bersanad. Saya tak kata belajar katalah dengan membaca. Tak boleh. Bukan begitu. Saya tak kata belajar dengan Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Al-Ustadz, Al-Hajj, Al-Imam, Al-Googliu. Belajar dengan Google. Saya tak kata tak boleh. Ai. Apa lagi? Tabayatubu YouTube. Tapi kurang manfaatnya. Pasti kurang.
belajar tu kena mesti sistem dua arah. Suhbatu ustadin. Tengoklah ulama-ulama terkenal dahulu. Berapa ratus syekh atau guru yang mengajar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Coba baca riwayatnya. Berapa puluh syekh yang mengajar, membimbing Imam Syafi'i memahami agama, tafaqquh fiddin, sehingga jadi orang besar. Paling besar. Semua berguru. Nah, sekarang ini berguru ini kadang malas. Mungkin karena tak payah, tak payah belajar, tak guru, tak apa. Tengok YouTube pun boleh juga. Nah, ini mana syarat yang kelima sudah hilang. Sambil baring pun boleh. Nah, ini susah. Sebab kalau tengok YouTube, sambil baring pun boleh. Yang keenam. Tulu zamanin. Allahu Akbar. Lama masanya. Kena lama waktunya. Janganlah baru belajar satu tahun, dua tahun sudah. Mesti pandai. Belum, baru setahun, baru dua tahun. Orang Arab kata, talabul utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu daripada buaya hingga ke yang lahat. Enam itu yang masih lain. Syarat untuk tafaqquh fiddin. Bila itu telah dipenuhi, insyaAllah nanti kita berjaya tafaqquh fiddin. Dan bila kita sudah tafaqquh fiddin, apa kata Nabi? Allah akan menjadikan kita jadi hambanya yang baik. Atau Allah akan limpahkan banyak kebaikan pada diri kita. Saya ulangi, enam itu. Zakaun, kecerdasan. Alhamdulillah, semua kita sihat, waras. Tidak ada yang Down syndrome. Tidak ada yang tuna, gerita. Hirsun, keinginan yang tinggi, azam yang kuat. Kalau dalam bahasa agak kasarnya, tamak kepada ilmu. Wah, tamak. Tamak pada ilmu tak apa. Nak lagi. Istihadun, berusaha bersungguh-sungguh. Bukan hanya minta maaf sebagai part time, bukan. Belajar itu yakni keutamaan dalam hidup, keperluan. Bukan kalau ada masa adalah, kalau tak ada tak adalah. Tengoklah nanti kalau sudah ada pencin, Allahu Akbar walilhamd. Walaupun kadang-kadang tak apalah tunggu pencin sekurangnya sempat belajar walaupun selepas pencin. Masalahnya, ya kalau hidup ini kita sempat pencin. Ramai orang yang bercita-cita nak buat baik. Bila dah pencin, tak sempat pencin pun. Karena Allah paksa dia pencin awal. Masya Allah. Istihad. Sudah? Dirhamun. Biaya. Kos. Perlu pengorbanan material, uang ringgit, tenaga, waktu, segalanya. Suhbatu ustadzina wa mesti ada guru yang membimbingnya, yang mengajarnya, yang menundukkannya. Sebab guru tadi pun pernah dibimbing, sekarang guru tadi boleh ada sedikit tafaqquh ini karena dahulu ada yang membimbingnya, gurunya pun ada yang mengajarnya, hingga bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kalah pentingnya, tulu zamanin, makan masa yang lama. Makan masa yang lama. Ini perlu sekali. Sebab kata Ibnu Hazmin, orang ulama yang cerdas, orang yang punya tafaqquh fiddin, yang tentu kebaikan yang Allah berikan kepada beliau sangat banyak. Ibnu Hazmin pernah berkata, batalatu sa'ah tufsidu riyadatan sanah. Batalatu sa'ah tufsidu riyadata sanah. Apa yang dimaksudkan? Batalatu sa'ah, satu jam kita berehat,
satu jam yang kita gunakan untuk kita rehat. Ini kaitan dengan mencari ilmu ya. Cari ilmu istiqomah, tiba-tiba, tak apalah. Saya dah lama ni, kalau saya ingin berhenti lah. Untuk semalam saya nak rehat, tak nak belajar, nak rehat. Walaupun satu jam, tufsidu boleh mengeranapkan, merusakkan, menghancurkan riyadhatas sanah. Yakni riyadhah itu maknanya apa ya? Mencari ilmu, kebaikan mencari ilmu yang dilakukan selama satu tahun. Satu tahun kita mencari ilmu, cari-cari, rajin-rajin, satu tahun. Maknanya manfaat kebaikannya sudah sangat banyak kita perolehi. Satu tahun istiqomah terus. Tiba-tiba hati ini, tak apalah kalau itu saya nak cuti lah. Mungkin dalam satu bulan saya dah tak nak lagi fikir belajar lah. Saya nak cutikan otak untuk mempelajari agama. Apa kata Ibnu Hazmin? Jangankan satu bulan nak cuti, sedangkan satu tahun sudah istiqomah kau saya belajar. Belajar tahwidin. Satu jam saja cuti. Kesungguhan kita mencari ilmu selama satu itu sudah hancur. Lenyap. Begitu sekali Ibnu Hazmin berpesan. Jadi, hadis ini benar-benar hadis yang luar biasa. Setiap kita pasti mahu Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Pasti. Dan untuk mendapatkan itu, ada syarat yang Nabi tetapkan. Apa dia? Rajin-rajinlah tafaqquh fiddin. Tafaqquh itu maknanya satu pemahaman yang mendalam. Kan faqih kan? Fiqah itu kan kefahaman. Jadi bukan sekadar membaca, bukan sekadar belajar daripada tidak. Sehingga kalau kita hanya belajar jangan daripada tidak, daripada tak belajar, minta maaf nanti ilmu yang kita ada nyane adalah ilmu sathi namanya. Ilmun sathiyun. Sathu itu ilmu atap, ilmu bumbung. Apa ilmu bumbung? Kita pergi ke rumah orang, rumah yang cantik, kita tengok dari jauh. Nampak bumbung dia cantik. Warna cantik lah. Kemudian kita balik. Ditanya. Macam mana rumah yang awak tengok? Oh cantik. Cantik sungguh. Saya pernah tengok. Cantiklah markah yang saya berikan. Memang 100% untuk rumah itu. Kita baru tengok dari luar. Hanya nampak cat bumbungnya. Cat dindingnya, kita sudah berani memberikan markah 100%. Dekat pun belum, masuk pun belum, tengok pintunya belum, tengok bilik belum, apalagi lacinya. Itu namanya ilmu kita, ilmu sathi, hanya ilmu bumbung. Dan itu bahaya. Menilai rumah cantik atau tak cantik, hanya dengan melihat dari jauh, itu pun tidak bertanggungjawab, penilainya tidak dianggap, apalagi dia agama hanya sabahiyun, itu yang tidak dibenarkan. Baik, dalam ayat ini dalam matan ini Nabi bersabda khairan. Man yuridillahu bi khairan. Khairan itu isim nakirah. Isim nakirah. Apa maknanya? Ya, salah satu daripada kaidah bahasa Arab. Isim nakirah ini membawa makna ta'zim. Satu di antaranya ya. Di mana ta'zim dan takdir.
besar dan banyak. Jadi maksudnya siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang besar lagi banyak. Dari segi kuantiti banyak, dari segi kualiti besar dan agung. Tengok. Jadi bukan khairan makna kebaikan yang sekadar baik, bukan. Sebaliknya kebaikan yang Allah janjikan itu kebaikan yang dari segi kuantitinya sangat banyak dan dari segi kualitinya sangat agung dan besar. Janji Allah yang hebat ini, yang luar biasa ini, Allah akan berikan kepada siapa saja yang yufaqihu fiddin, tafaqquh fiddin. Jadi tafaqquh fiddin ini termasuk akhlak yang mesti dimiliki oleh seseorang. Dan bila sebut akhlak, mana sudah sebati dengan jiwa ya. Tafaqquh fiddin adalah sudah jadi akhlak yang sebati dengan diri kita. Karena sudah sebati dengan diri kita, makna kita tidak perlu fikir-fikir lagi nak belajar atau tidak. Minta maaf ya. Dahulu pernah kita pelajari ke sebelum belajar bab ini Kitabul Jami' tentang definisi akhlak. Jamaah sekalian, katakanlah kita nak masuk, kita baru tahu. Setiap kali nak masuk bilik air, kita berhenti sejenak lalu kita fikir, nak kanan ke nak kiri? Kaki kanan ke kiri dulu nak masuk. Oh, kaki kiri dulu. Nak keluar kanan ke kiri, kanan kiri? Oh, kanan dulu. Apa doanya? Baca doa apa doa? Katalah macam tu. Itu belum jadi akhlak. Karena kita masih mengingat-ingat. Karena kita ingat. Akhlak ini bila kita bahkan sudah tanpa lagi berfikir. Karena sudah sebati. Automatically. Masuk bilik air, kaki kiri. Keluar, kaki kanan. Automatically nak makan aja, bismillah. Itu dah akhlak lah. Tapi kalau lupa tadi, itu belum akhlak. Akhlak itu sudah jadi betul satu sifat yang melekat pada diri kita. Tanpa berfikir. Sehingga nak belajar itu tanpa, nanti saya belajar atau tidak, kejap. Ada sibuk atau tidak? Tak. Bahkan kalau perlu, dia akan kodok. Oh, Masya Allah, karena hari ini saya tidak bertambah ilmu saya tentang agama. Karena tadi kekangan masa dan dia. Tak apa, saya akan kodok. Kodok maknanya biasanya pagi, siang dia belajar. Kalau siang tak belajar, malam dikodoknya. Cari tambahan. Sebab baginya tak ada hari tanpa belajar. So, tafaqquh fiddin sudah menjadi akhlak baginya. Sudah menjadi akhlak baginya. Nih. Allah, Nabi SAW berjanji, Allah pasti akan berikan kebaikan yang banyak. Dalam sambungan hadis ini, jemaah sekalian, dalam kitab Bukhari, dan kan hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, ya, dalam, apa namanya, Bukhari Muslim. Jadi ada tambahan. Nabi bersabda, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Dan hanya saja aku ini hanya membagi-bagi. Tugasku hanya memberikan, membagi-bagi. Ini dapat ini, hari ini aku ajar ini. Wallahu yu'ti. Allah lah hakikatnya yang akan memberikan kebaikan. Aku hanya cerita pada kamu, kalau kamu belajar ini, Allah akan bagi kebaikan. Allah akan berikan. Bila kamu buat ini, kebaikan kamu dapat sekian. Bila kamu buat itu, kebaikan kamu dapat segini. Aku yang bagi. Tapi Allah lah hakik yang memberikannya. Orang itu dapat atau tidak, ya terpulang pada Allah. Itu hakikatnya. Sebab itu jangan lupa, walaupun Nabi telah berjanji, siapa saja yang tafaqquh fiddin, Allah akan bagi kebaikan yang banyak. Jangan lupa, sebelum ke, selepas ke, belajar, jangan lupa. Sentiasa mohon kepada Allah.
Allahumma faqihni fiddin wa alimu ta'wil bapaknya. Rabbi zidni ilma bapaknya. Warzuqni fahma bapaknya. Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni ma'alamtani bapaknya. Ya Allah, ajarkan kepada hambamu ini ilmu yang memberi manfaat. Dan berilah manfaat pada setiap ilmu yang kuajar pada kami. Maknanya sentiasa mohon. Karena hakikatnya nanti kita dapat kebaikan atau tidak daripada ilmu yang kita pelajari, terpulang pada Allah. Bak kata Nabi, anal qasim Allah yu'ti. Kalau dikaitkan dengan hidayah, Nabi hanya menunjukkan, dipanggil hidayah irsyadiyah. Ni baik kamu buat, ini tak baik kamu tinggal ya. Ini betul, ini salah, ini lurus. Nabi hanya itu tugas dia, hidayah irsyadiyah. Adapun orang itu nanti mengamalkannya, mengikuti jalan yang lurus yang dia sudah tahu karena Nabi beritahu. Adapun orang nanti itu buat apa yang Nabi kata wajib atau tidak, itu terpulang kepada hidayah taufiqiyah. Hidayah yang jadi hak mutlak Allah. Terbuka atau tidak hati kita, kita sudah tahu benda itu benar. Tapi belum tentu kita lakukannya. Ramai orang tahu benda itu salah, tapi dilanggarnya juga. Mana ilmu seperti ini tidaklah memberi jaminan dapat pemiliknya dapat kebaikan yang banyak, karena hanya tahu. Ilmu banyak, maknanya ia hanya dapat hidayah irsyadiyah. Hidayah taufiqiyah tak ada. Semua perintah dia tahu, tapi tak ada satu pun yang dilakukannya. Semua larangan tahu, dalil-dalilnya pun tahu, tapi tak ada satu pun yang ditinggalkannya. Apa kebaikan yang ada? Dia tidak akan mendapatkan khairun bagi ilmunya yang banyak itu. Sia-sia kan? Walaupun mungkin orang lain dapat manfaat daripada ilmunya. Subhanallah. Orang lain dapat manfaat daripada ilmu dia. Karena ilmu dia banyak. Tapi yang empunya ilmu, sahibul ilmi, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Habis macam mana? Nabi kata, Nabi dah berjanji, siapa yang yang Allah kendaki kebaikan yang banyak, Allah bagi dia fahaman pada agama. Dan orang itu sudah faham. Kenapa tak dapat? Ya, Nabi kata, ana qasim, aku hanya tunjuk. Ibar hidayah, aku hanya tunjukkan kamu ini boleh, ini tak boleh, ini elok, ini tak elok, ini kamu sen. Hidayah irsyadiyah. Allah pula lah yu'ti al-mu'ti. Hidayah taufiqiyah. Saya itu ada doa yang saya yakin semua telah beramal dan tolong terus diamalkan. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Tolong itu terus diamalkan. Saya yakin semua sudah beramal. Allahumma ya Allah, arinil haqqa haqqa. Tunjukkanlah ya Allah ke atas aku ini bahwa yang benar itu benar adanya. Benda itu benar ya Allah, maka tunjukkan kepada aku ia sebagai kebenaran. Nah, itu mana kita sudah tafaqquh fiddin tu. Dapat pahaman, tapi tak cukup itu. Kalau kita nak dapat kebaikan yang banyak dengan tafaqquh fiddin kita, warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, berilah hamba ini kemampuan ya Allah agar mampu mengamalkan kebenaran yang hambamu dah tahu itu. Masya Allah. Wa arinil batila batila. Ya Allah, tunjuk dan perlihatkanlah ya Allah kepadaku bahwa yang batil itu batil. Yang salah itu salah. Benda itu salah ya Allah menurut engkau. Maka tunjukkanlah kepada hambamu supaya hambamu ini nampak benda itu salah.
Lalu Allah tunjukkan melalui nabinya, oh ini salah. Kita dapatlah tafaqquh fiddin. Kita dapatlah hidayah irsyadiyah, tapi tak cukup. Kena warzuqni istinabah. Ya Allah, kumohon ya Allah, beri hambamu kekuatan, kemampuan, kemauan untuk dapat menjauhi dan meninggalkan kejahatan yang hambamu dah tahu itu. Kerana hanya dengan melakukan apa yang Allah suruh, yang kita ketahui bahwa itu suruhan Allah. Hanya dengan meninggalkan apa yang Allah larang, karena kita sudah tahu itulah Allah, barulah kita mendapatkan khairan yang tidak sedikit itu. Paham ya? Situ kaitannya. Artinya kalau sedekat koleksi fikir, macam-macam ilmu masuk dalam kepala, tanya aja boleh jawab, dalilnya mana? Hafal. Ayatnya surah apa? Hafal. Nomor ayat berapa? Hafal. Muka surat Quran berapa? Hafal. Hadisnya di mana? Hafal katalah. Itu mana faham agama. Tapi adakah semata-mata karena sudah faham agama, Allah akan bagi dia kebaikan yang banyak? Belum tentu. Begitu maksudnya. Belum tentu. Jika kefahaman tadi tidak diterjemahkan melalui amalannya. Contohnya, dia tahu itu suruhan, tapi dia tak buat. Tahu itu larangan, tapi tak tinggal. Dia tak dapat apa-apa. Dah. Mungkin orang lain nanti bila dia sampaikan pada orang, orang lain yang dapat manfaat. Dia sendiri tak dapat. Faham ya? Ini penting. Dan bila kita sudah sampai peringkat seperti itu, apa Nabi kata dalam sambungan hadis ini? Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan akan sentiasalah umat ini, yakni umat yang faham agama, beramal dengan agama sesuai dengan kefahamannya yang betul itu. Qaimahalamra la yadurruhum man khalafahum. Tidak akan memberi madarat sikit pun kepada mereka siapa saja yang menolak atau menentangnya. Adalah fahaman yang pelik-pelik yang dari luar. Walaupun mungkin diulas dengan ya sangat saintifik, ilmiah, hujah yang cemerlang, pegangan agama tidak akan goyah. Pendapat-pendapat yang menyalainya akan otomatiknya tertolak. Bila orang itu sudah ada tafaqquh fiddin yang betul dan beramal dengannya. Ini jaminan Nabi. Tak akan sesat walaupun ia, tak akan terikut-ikut orang lain. Tak akan sesat walaupun ia di tengah-tengah orang sesat. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datanglah keputusan Allah nanti yang. Masya Allah. Ini bermakna hadis ini yang sangat penting. Ya. Paling tidak mengandungi tiga perkara utama. Pertama, fadlu tafaqquh fiddin. Keutamaan memahami ajaran agama dengan betul. Yang kedua, annal mu'ti fil haqiqah huwallah. Pemberi kebaikan yang sebenar. Yang membuka hati seseorang untuk dapat melakukan perintah yang dia tahu. Yang membuka hati seseorang untuk meninggalkan larangan Allah yang dia sudah faham. Itu Allah lah. Itu kerja Allah tu. Kerja Allah. Kerja Nabi hanya sampaikan. Dan poin yang ketiga yang tak kalah pentingnya dalam hadis ini. Anna ba'da hadhil ummah yabqa alal haqqi. Nabi memberi jaminan. Bahwa umat baginda Rasulullah SAW hingga kiamat
Sentiasa ada. Yang terus-menerus berada di atas kebenaran. Alal haq. Yabqa alal haq. Berada di atas kebenaran. Di atas dari garis yang lurus. Walaupun tentu tidak semua. Ba'do. Sebagian. Selama-lamanya. Ini jaminan Nabi. Jadi ini semacam ya apa kabar gembira lah jaminan ya. Jadi jika sekiranya majoriti umat katalah sudah jauh daripada agama atau punya fahaman agama tapi menyeleweng, dia ada agama, dia faham tentang agama tapi fahamannya tak betul, jamin Nabi, umatku ini pasti ada, sentiasa ada yang punya fahaman yang betul tentang agamaku selama-lamanya. Mungkin jumlahnya, wallahualam, sama ada makin kurang atau makin bertambah. Tapi ada jaminan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ini dia. Sehingga maksudnya, malam yatafaqqah fiddin, lam yubalillah bih. Itu sangat keras nih. Ada dalam matan yang lain, tapi matan ini dinilai dhaif oleh ulama hadis. Disandarkan pada hadis Muawiyah juga. Dirawikan, dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Tapi matan ini dinilai lemah. Matannya ya. Yang dikaitkan dengan hadis ini. Bunyi dia, malam yatafaqqah fiddin, siapa saja yang tidak punya kefahaman yang betul dalam urusan agamanya, lam yubalillahu bih. Allah dah tak kisah, Allah tak ada peduli dah pada orang macam tu. Allah tak heran, Allah tak peduli, Allah tak minta maaf ya. Mungkin agak bahasanya agak kasar. Allah tak apa namanya dah tak mau nak pandang dia, tak sudi memandang. Taklah, mana tak dibimbinglah, sesatlah. Lianna malam ya'rif umur dini, karena siapa yang tidak kenal, tidak paham tentang urusan agamanya, la yakunu faqihan, ya memanglah tidak faqih, jauh sekali faqih. Talib fikrim pun tidak. Jangankan jadi faqih. Nak mencari ilmu pun tak ada macam nak jadi faqih. Fayasihu ayyusabi anauma uridu bihoran. Dan orang yang tidak mau belajar agama, mafhum hadis ini, orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau menaiki agama, maknanya orang itu tidak mau Allah bagi dia kebaikan. Itu mafhumnya. Orang yang tidak mau memahami agamanya, bermakna orang itu tak nak Allah bagi dia kebaikan. Tak nak Allah bagi dia baik. Itu bahasa mudahnya lah. Kalau bahasa yang agak kasarnya. Orang yang tak nak belajar agama, makna orang itu mau Allah jadikan dia jahat. Walaupun dia tak kata, Allahumma sa'ani. Ya Allah, jadikanlah hambamu ni hambamu yang jahat. Dia tak kata begitu. Mana ada orang Islam doa macam tu? Tak ada. Tapi berdasarkan mafhum mukhalafah hadis ini, orang yang tak mau belajar agama, maknanya tak nak Allah jadikan ia orang baik. Orang yang tak nak Allah buat jadikan dia baik, mana orang yang mau Allah jadikan dia jahat? Sebab Allah nyatakan, hanya orang yang mau mendalami agama sahajalah orang yang Allah akan beri dia kebaikan, jadikan dia baik. Masya Allah, ya mas kalian. Utama ya, sebab itu bertuahlah ya mas kalian. Bertuahlah. Bila kita dalam hidup ini masih ada ruang,
peluang, dan kemauan untuk belajar. Dan ingat, jangan berkira sangat tentang kaitannya belajar. Jangan berkira. Dalam usaha kita tafakuh fiddin, jangan terlalu berkira. Sama ada berkira masa. Jangan berkira tempat. Saya memanglah nak belajar lah. Tapi masalahnya, tempat itu saya tak sesuai. Saya tak sesuai. Jangan berkira masa tentang tempat lagi. Memanglah tempat itu sesuai saya juga. Tapi masanya jauh. Jauh kira lagi. Betul, tempat itu saya suka. Tempat itu suka bagus. Dan taklah jauh sangat. Boleh tahanlah. Tapi masalahnya, satu masalah. Parking tak ada. Pikir lagi. Okeylah, tempat sesuai katanya. Ya, tidak jauh, parking ada. Tapi satulah yang saya buat tak selesa. Nak belajar jadi malas tu. Bilanya sempit. Dan tak ada ikon. Pikir lagi. Pikir lagi. Okeylah, bila itu memang ada lah luar dah ikut dah semua ni. Tapi masalahnya, subjek yang disampaikan tu saya tak begitu minat. Saya minat subjek sejarah. Saya minat sejarah, tapi subjek di situ hadis lah. Saya tak begitu minat belajar hadis. Saya minat belajar hadis. Saya minat. Tapi masa di tempat itu, tafsir. Itu saya tak datang. Saya minat belajar. Masalah tempat itu mengajar hadis, tafsir, sejarah. Saya minat belajar tajwid. Saya tak belajar. Okeylah, tempat itu ada. Kamu nak tajwidkan, ada tempat, okey. Jauh, jauh, oh, dekat. Ikon sudah ada, alhamdulillah. Luas sudah ada. Sabi apa? Tajwid. Tapi kenapa aku tak datang juga? Yalah, semuanya aku. Tapi satulah, saya tak selesa. Pasal ni, yang menyampaikan tu, guru yang menyampaikan tu, saya tak begitu minat lah. Yang mana tak, ni lah kadang-kadang mengantuk saya. Coba kalau orang punya 1,000 alasan untuk tidak belajar, Allahu Akbar. Okeylah, sekarang ada guru kena. Yalah, saya memang minat semua dah cukup. Tapi lah, kalau boleh lah. Kalau boleh, apa katalah. Tempat itu tidak di situ. Subjeknya pun okey dah sebenarnya. Tapi apa kata? Kelas itu dipindah ke rumah saya je. Jadi biar nanti ilmu itu mendatangi saya, bukan saya yang perlu datang. Kan lagi bagus. Lagi bagus. Sekurang-kurangnya rumah saya bercahaya. Okeylah, okeylah. Gurunya datang mendatanginya ke rumahnya. Duduk depan. Apa katalah kalau dah datang lama-lama, tak payah belajar di bilik tata ruang. Boleh tak gurunya terus mengajar saya sampai saya baring di rumah? Ya sudah. Itu yang saya maksudkan, terlalu berkira dalam belajar. Walhal, dalam hal selain belajar agama, tak berkira pun, langsung pergi. Kawan ajak, langsung pergi. Nak beli buku pun, alah. Buku lah, tak penuh lah saya. Alah, buku. Buku pun tak ada, macam mana? Mencatat pun tak ada. Adalah kat rumah tu bilik kosong tapi tak ada buku, koleksi buku tak ada. Apalagi tapi tak yang besar. Kalau ada pun ya paling-paling ya surat-surat khabar lama jelah. Karena hari-hari langganan surat khabar, macam-macam surat khabar ada. Macam mana nak belajar agama? Macam mana tafakuh fiddin? Terlalu berkira. Ya, kalau kita tengoklah bagaimana Imam Bukhari belajar hadis. Imam Syafi'i belajar agama.
daripada syekh ke syekh yang lain. Habis belajar ke Imam Malik. Imam Malik kata, Imam Syafi'i, ai Syafi'i muridku. Nampaknya kamu sudah belajar banyak pada aku. Sudahlah kalau begitu, kamu tak perlu lagi belajar lagi lah. Belajarlah kamu tempat lain. Mana tuan guru, ya kamu belajar sana ke Irak. Daripada Madinah, ya Mas Ilan. Imam Syafi'i suruh belajar ke Irak. Karena sana ada orang alim lah. Ada orang alim. Ya pergi. Mengembara. Imam Bukhari pernah zaman mengembara daripada tempat dari di Bukhara ke Jazirah Arab. Semata-mata ingin memastikan satu hadis sebelum beliau menerimanya dan menulisnya. Betul ke? Hadis ini pada bulan dulu. Itu lagi satu hadis. Tak berkira waktu, masa, tenaga, wang ringgit. Itu baru tafakuf. Kenapa? Karena apa yang kita gunakan, tasarrufkan, nikmat Allah yang Allah yang berikan kepada yang kita tasarrufkan, tenaga ke, masa ke, apalagilah, wang ringgit ke, atau apa saja, itu bukan sia-sia. Itu ada nilainya di sisi Allah. Walaupun mungkin kita belum mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita mau tak apalah, saya tak usah lagi belajar. Saya kalau bolehlah, ilmu itu mendatangi kita. Tak payah kita datang ke tempat ilmu. Dia datang sendiri. InsyaAllah. Jadi kalau tak, kalau nanti tak kita tak tahu, tak faham agama, kita salahkan orang yang beragama. Itu salah orang beragama lah. Kenapa tak beritahu kita? Jadi kalau kita salah, tak tahu agama, tak faham agama, itu salah orang-orang yang beragama. Kenapa tak ajar kita? Subhanallah. Tak boleh begitu, jemaah sekalian ya. Tak boleh begitu. Kita mesti mendatangi apa namanya agama, ilmu. Bukan suruh ilmu datang pada kita. Jamaah bawa kereta di jalan raya lalu melanggar undang-undang jalan raya, disaman dek polis trafik. Cik, salah ni cik. Cik telah memandu, katakanlah, tidak pakai seatbelt. Salah. Cik madu tadi sambil pakai pegang telefon kan? Salah lagi. Cik memotong kan? Dengan double lane kan? Salah lagi. Encik punya kelajuan yang sangat laju kan? Salah lagi. Dia tak, masyaAllah. Maknanya sudah berapanya ini ada 6 cik undang-undang jalan raya yang encik langgar. Ni saman dia. Setiap satu pelanggaran sekian-sekian. Darab jadi RM2,221. Bolehkah kita ajak cik? Encik jangan saman saya. Encik jangan salahkan saya. Kalaupun saya melanggar kesalahan, karena saya tak tahu, cik. Masa saya tak tahu, tak ada orang beritahu saya. Saya tak tahu undang-undang jalan raya sebab tak ada orang beritahu saya. Jadi, cik tak boleh saman saya. Apa kata Polis Rafiq? Cik tahu ke tak tahu, itu bukan urusan saya. Kewajiban cik belajar. Cari tahu apa undang jalan. Bukan undang jalan raya. Polis trafik datang ke rumah cik mengajar. Yang itu pula kita disaman tak protes. Dengan alasan tak tahu. Dalam bab agama, tak apalah kita tak tahu, tak apalah. Itu salah yang tahulah kenapa tak beritahu kita. Jangan ya. Tidak boleh. Tidak seperti itu ya mas kalian ya. Tidak seperti itu. Jadi nikahnya al-fiqhu fiddin. Tafaqquh fi din atau yudhiyah ni ma'rifatu ahkamis syariah bi adillatiha. Tu kalau makna yang lebih umumlah. Tafaqquh fi din di sini maksudnya yufaqih fi din, mengetahui hukum-hukum syarak, hukum-hukum agama, perintah larangan, halal haram, makruh sunat, lurus bengkok, surga neraka, pahala dosa dan seterusnya lah. Dengan dalil-dalilnya. Ini dia. Bi adillatiha. Kalau kita kata ini adalah perintah Allah. Bila kita buat dianggap ibadah. Dan dapat pahala.
Ya, karena ada dalilnya lah. Kalau tak ada dalilnya, itu namanya bukan din. Apa dalilnya bahwa ini disuruh Allah dan ibadah? Ah, you tak perlu dalil lah. Mana boleh sini dalil? Benda ini baik tak baik? Yalah, kalau tengok nampak macam baik. Tapi itu disuruh atau tidak? Ya, kalau benda itu dah baik, jangan tanya disuruh atau tidak. Yang penting itu baik, berapa? Sudah buat. Tak bolehlah. Kena bi adillatiha. Ada suruhan atau tidak. Dalam bab agama, kena tunggu suruhan. Bila ada suruhan, perintah, mana ada dalil, buat. Kalau dipastikan memang tidak suruhan, sudah, tawakuf, berhenti aja lah. Bila sudah ada jelas suruhannya, itibak. Itu kaidahnya. Al-aslu fil ibadah, at-tawakuf, wal tiba. Saya yakin semua sudah faham kaidah sudah sebetul ya. Saya tidak teruskan. Wa fahmu ma'anil amri wa nahyi. Faham itu mana perintah, mana larangan. Wal amalu bi muqtada dalik, dan beramal sesuai dengan ilmu yang dipelajari tentang agama tadi. Wa yarisu, bila dia sudah beramal, sudah faham guna beramal, ada lagi tafaqquh ni maksudnya. Wa yaritu bihil faqihul khasyah minallah. Kefahaman yang banyak, yang mendalam tentang agama itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Rasa tunduk kepada Allah. Rasa hina di hadapan kemuliaan Allah. Merasa kecil ya, di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Rasa kecil, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa jahil di hadapan Allah yang Maha Pandai, yang Maha Pandai. Wa muraqabatuhu fis sirri wal alan, dan juga tafakufidin, ilmu yang dimiliki telah agama, lalu diamalkannya, menimbulkan rasa takut, dan muraqabah. Sentiasa merasa dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Dalam semua keadaan, dimanapun kita berada, bila manapun kita ada, fisiri wal alam, sama ada seorang diri atau di tengah ulama. Itulah baru disebut faqih, aliman bil ahkam syariah. Jadi pertama, langkah pertama, memahami ilmu-ilmu agama. Makan agama, halal, haram, sunnah, makruh, perintah, larangan, lurus, bengkok, surga, neraka, masuk semua. Kemudian peringkat kedua, diamal, amalnya sesuai dengan apa yang difahaminya. Sebab kalau hanya tahu itu perintah, tapi tak dibuat, tak dapat apa-apa kebaikan. Ilmu itu tidak akan menjadi hujah baginya di hadapan Allah, tapi menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak dia. Wa'iyadzubillah. Bila sudah beramal, pastikan amalan yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita pahami itu menimbulkan rasa khosyah, rasa takut, khudu', tunduk, dan muraqabah, merasa diperhati oleh Allah walaupun kita seorang diri. Jangan hanya buat suruhan Allah hanya karena ada merasa ada orang melihatnya. Begitu tahu tak ada orang tak kisah, perintah Allah pun ditinggal, larangan Allah pun dilanggar. Nah, itu maknanya belum faqih lah tu. Belum faqih. Allah belum memberikan jaminan. Allah belum memberikan jaminan khair kepada orang itu. Karena muraqabahnya belum ada. Khosyahnya belum muncul. Yang saya katakan di awal tadilah. Buat suruhan, tinggal larangan. Kalau itu belum semata-mata karena dia. Masih ada kepentingan diri. Subhanallah. Ini dia.
Baik. Saya ingin sampaikan penjelasan atau uraian sedikit yang diberikan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ini saya kutip ya semuanya. Ini saya kutip daripada kitab Majmu'ul Fatawa. Kitab beliau ada kita edarkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai Majmu'ul Fatawa. Ada juga kitab beliau yang di sana sama rupanya dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Di sana kata Imam Ibnu Taimiyah, Al-Fiqhu Fiddin, maksud Al-Fiqhu Fiddin, paham betul, tafaqquh Fiddin itu maksudnya, Fahmul ma'anil amri wan nahyi. Oh iya. Yeah. Paham betul tentang makna perintah dan larangan. Liyastabsirul insanu fi dinihi. Supaya manusia itu betul-betul punya basiroh. Nampak jelas. Bukan nampak dengan matanya, bukan mendengar dengan telinganya saja. Nampak dengan mata hatinya. Kebenaran agama itu betul-betul dapat dilihat, disaksi oleh mata hatinya. Jadi bukan hanya di sini. Kalau di sini kan hanya hasil, kebenaran di sini kan hasil renungan, berpikir. Jadi kalau sudah di sini, ya mas kan, wah itu susah nak keluar tuh. Dan itu yang dinyata oleh Allah dalam Quran. Al-Quran ada juga perintah tafaqquh nih. Surah At-Taubah ayat 122. Dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah. Surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, di situ ada keratan ayat ya, terus saja kepada tajuknya, yang berkaitan tajuk, liyatafaqqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat itu kan ceritanya Allah kata, betul, walaupun perang melawan orang kafir itu wajib, seakan-akan Allah kata begitu, wahai orang mukmin, memerangi orang kafir yang memerangi kamu, itu hukumnya wajib. Sebab itu bila ada arahan perang, kamu semua kena pergi perang. Tetapi pada saat ketika orang muslim sudah makin banyak, musuh mungkin, ya mungkin makin kurang. Allah kata, bila ada seruan perang, arahan perang, janganlah semua pergi perang. Janganlah semua tu angkat senjata. Tak boleh. Biar sebagian saja yang pergi ke medan perang angkat senjata. Sementara mukmin yang lain bukan pergi perang, tapi pergi sekolah. Pergi belajar. Lihat tafaqquhu fiddin, tengok. Pergi ke majlis-majlis ilmu, belajar agama, tafaqquhu fiddin. Sehingga betul-betul menguasai agama. Dan nanti bila balik si sudah jadi faqih, liyundiru qaumahum. Mereka dapatlah memberi peringatan kepada kawan-kawan dia, prajurit-prajurit tentera-tentera. Yang terlibat dalam peperangan, mereka ini tidak ada masa atau kurang ada masa untuk tafaqquhu fiddin. Karena mereka bertugas mempertahankan agama melawan musuh dengan senjata. Yang kamu, yang dah faham itu, berilah kefahaman, ingatan kepada kawan kamu yang balik, yang perang tu, yang tak ada masa untuk belajar tu. Nah, tengok. Jadi jika mereka mempertahankan agama Islam dengan senjata, kamu, wahai cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama yang faham agama, pertahankan agama kamu dengan lisan kamu, dengan pensel kamu, dengan kalam kamu. Jadi ada semacam pembahagian tugasan. Sebagian bertugas diwajibkan untuk pergi perang mengangkat senjata melawan orang kafir, yang lain belajar agama. Sebab kalau semua perang, siapa nanti yang boleh faham agama? Bagaimana jika sekiranya prajurit itu ramai yang mati? Sementara
yang menguasai agama belum ada. Yang paham Quran sangat-sangat kurang. Habis. Saya itu kedua-duanya kena seimbang. Ya. Bermakna bila negara itu sedang aman, tenteram, subur, makmur, tidak ada musuh, tak ada apalah. Tumbuhan umat Islam hendaklah lebih kepada belajar, belajar, dan belajar. Agama. Nah, belajar. Itu kata Imam Ibn Taymiyah. Kesimpulannya dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Ya. Jadi di sini, indar perlu. Sebab kita nak memberi peringatan orang lain, surga, neraka, halal, haram. Macam mana kita nak melakukan perintah indar? Kalau kita sini tak faham. Jadi sama-sama pentingnya. Yang jihad di jalan Allah pun mustahak, penting, diperlukan. Yang memahami agama supaya nanti dapat memberi peringatan pada orang lain pun mustahak dan penting. Tugas boleh berbeza, tapi matlamatnya sama. Li'ilai kalimatillahi hiyal ulya. Bagi meninggikan agama Allah yang memang dah tinggi ini. Ya, mas kalian, untuk sementara itu saja penjelasan yang saya sampaikan, Walaupun mungkin saya belum sempat menyimpulkannya sebagai faedah daripada hadis ini, kesimpulannya, tapi saya rasa boleh dipahami. Mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته